Kenapa orang ramai akan tetap makan McDonald's walaupun ada kempen memboikotnya? Jom ketahui jawapannya. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit menyatakan tabiat manusia akan terbina dari tiga elemen. Elemen pertama dipanggil cue, yakni pembentukan isyarat. Elemen kedua dipanggil rutin, iaitu perkara yang selalu dan terus dilakukan. Dan elemen ketiga dipanggil reward ataupun ganjaran, yakni kesedapan yang diperolehi setelah melakukan perkara itu. Kejayaan McDonald's adalah mereka berjaya menjadikan produk mereka sebagai satu bentuk tabiat harian pengguna. Mereka memastikan di dalam bisnes mereka, tiga elemen yang membentuk tabiat manusia itu boleh berlaku, iaitu isyarat, rutin dan ganjaran yang kita sebutkan tadi. Apa yang mereka lakukan bagi memastikan kewujudan mereka sentiasa disedari oleh orang ramai adalah dengan mempamerkan isyarat kewujudan mereka di mana-mana. McD akan pastikan iklan mereka merasuk sesiapa yang melihatnya. Lalu apabila isyarat, yakni iklan McDonald's muncul, maka minda pelanggan akan mengingatkan mereka untuk menikmatinya. Minda mula berharap diberikan makanan tersebut. Selagi tidak dilayan permintaan itu, pasti jiwa akan terganggu. Setelah berjaya menikmatinya, maka berlakulah proses yang dipanggil mendapat ganjaran. Apabila isyarat dan ganjaran sentiasa berhubung, akhirnya menjadi tabiat ataupun habit dalam kehidupan. Apabila McD sudah berjaya masuk ke dalam tabiat harian pengguna, maka agak sukar untuk para pelanggannya keluar dari lingkaran itu. Sebenarnya, benda yang dijual oleh McDonald's adalah ketagihan. Apabila para pelanggan sudah masuk dalam circle ketagihan, maka agak sukar untuk keluar darinya. Apa yang boleh dilakukan untuk mengatasinya hanyalah dengan keluar dari ketagihan itu dengan membentuk satu tabiat baru yang lain. Memang sukar untuk mengatasinya. Membentuk tabiat baru ini memerlukan kekuatan untuk kita melakukan tiga elemen tadi juga. Membentuk isyarat baru, membina rutin yang baru dan mewujudkan ganjaran yang baru untuk diri. Selagi perubahan terhadap tiga elemen ini tidak dilakukan, pastinya pengguna akan terus terperangkap di dalam ekosistem McDonald's. Sebab itu, buatlah apa jua kempen untuk menghalang pengguna dari menikmati McD tidak akan berlaku kerana manusia sudah masuk dalam lingkaran tabiat dan ketagihan McDonald's. Proses yang sama ini jugalah yang dilakukan oleh produk lain bagi memastikan pelanggan kekal dalam ekosistem mereka. Kenyataan ini bukanlah menunjukkan kita tidak boleh menikmati McDonald's, tetapi ianya lebih kepada kempen supaya umat Islam juga perlu berusaha untuk membentuk tabiat yang baik sama ada dalam penggunaan produk Islam atau urusan yang berkaitan dengan Islam dengan mewujudkan tiga elemen tadi agar kita berada dalam kitaran Islam ataupun produk mereka. Ayuh, transformasikan diri kita agar dapat membentuk habit yang baik sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita. Sabda Nabi, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik amal di sisi Allah adalah berterusan, yakni dilakukan secara habit walaupun sedikit. Sharelah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.